daripada bentuk demokrasi di negara kita. Ya. Itu menjadi hak warga negara dan bentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilu, ini ada tiga lembaga. Suara pemilu 2019 ya. Jadi ini sekarang 2017. Jadi kalau kan baru kembali lagi meningkatkan di sini. Tidak, secara 2017 kita sudah memberikan suara untuk ini ya. Baru ya. Seperti sudah saya melakukan pemilihan. Boleh terus. Dua ya. Oke, coba ini lagi. Seperti itu.